Assalamualaikum. Okay, hari ini saya nak berkongsi tentang kisah misteri di sebuah pulau. Tapi bukan disebabkan misteri sebabkan hantu, tapi disebabkan sebuah pulau yang dipenuhi dengan ular berbisa, haiwan berbisa iaitu ular. Kira-kira 40 km daripada pantai Brazil, ada sebuah pulau yang dikenali sebagai Ilha da Queimada Grande. Pulau tersebut dikenali sebagai Snake Island. Dan pulau tersebut berbahaya kerana adanya ular Golden Lancehead yang merupakan spesies pit viper yang di antara ular berbahaya kat dunia ni. Dan juga ular ni boleh membesar sehingga 118 cm. Kira-kira 2,000 hingga 4,000 ular yang ada dekat pulau tu yang merupakan tak ada orang pun yang pergi menjejakkan kaki ke pulau tu. Jadi pulau ni pernah suatu ketika dulu, pulau ni pernah menjadi kawasan penempatan suatu ketika dahulu pada tahun 1920. Pernahlah ada dulu satu ketika dahulu pada tahun 1920, ada seorang penjaga rumah api tempatan yang mati disebabkan oleh patukan ular tersebut. Dan juga pernah seorang nelayan yang masuk untuk mengambil pisang dan dijumpai mati ketika hendak pergi ke perahu. Menurut cerita orang tempatan, lambakan ular tersebut adalah disebabkan oleh lanun. Kiranya pada masa tu macam lanun yang lalu, mereka akan singgah ke pulau tersebut dan diorang akan letakkan hasil harta rompakan diorang. Diorang akan letakkan ular dekat harta rompakan tersebut. Jadi macam tak ada orang beranilah kan nak pergi sebab nak pergi ambil harta tu sebabkan ada ular atas tu. Jadi disebabkan lanun jugalah pulau tersebut dipenuhi dengan lambakan ular. Dan ada juga yang mengatakan kehadiran ular tersebut adalah disebabkan oleh kenaikan paras air laut. Dulu sebahagian besar daripada pulau tersebut adalah sebahagian besar daripada tanah besar Brazil. Jadi pulau tersebut terpisah disebabkan oleh kenaikan paras air laut. Dan benda tu terjadi kira-kira 10,000 tahun yang dulu. Jadi itulah antara kisah pulau misteri yang dikenali Snake Island di Brazil.